Memang upah minimum kita tadi sudah saya sampaikan bahwa perusahaan-perusahaan rata-rata tidak bisa memenuhi membayar upah minimum, dan daya beli para pekerja kita, bahkan mungkin masyarakat secara keseluruhan, menurun. Nah, kalau dalam surat edaran tersebut kami meminta untuk tidak menaikkan, bukan berarti pemerintah diam begitu saja, karena sampai sekarang pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk subsidi upah atau gaji. Jadi ini salah satu cara kita agar daya beli para pekerja kita tetap ada. Dan saya melihat sendiri teman-teman pekerja kita merasa terbantu dengan subsidi gaji atau upah yang diberikan oleh pemerintah. Dan ini bukan diambil dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah menggunakan uang pemerintah atau APBN, yang bersumber dari APBN. BPJS itu memberikan data pekerja yang memenuhi syarat ketentuan dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Uangnya bukan dari BPJS, karena kalau dari BPJS itu kan berarti uangnya peserta BPJS. Ini uangnya uang pemerintah yang diambil dari dana PEN yang diambil dari APBN kita.